Salawat. Kuatin sudah orangnya kalau udah saya pakai gini. Pasti teriak. Kuatin sudah. Yo. Satu lagi. Bonus satu. Satu lagi. Awalnya itu kayak asam urat gitu di daerah lengan sini. Kalau kambo itu ya di leher. Capek kerja. Iya. Padahal ini paling kuat sakit. Jarang sakit, Pak? Bukan, kalau dipijit dia kuat. Oh, tapi ini lu enggak akan kuat kalau masang. Terlentang. Kalau di rumah dia dipijit pasti tidur. Oh, Ginten. Iya. Dia paling kuat dengan meskipun badannya sebesarnya enggak mijit ini enggak akan kuat. Karena dia ini kuat memang ototnya kuat terbiasa dengan kerja. Nih, enggak. Ketika kita pusatkan semua tenaga ada di telunjuk. Bayangin nih sakitnya. Jadi itu pemusatan. Jadi tenaga kita ada di sini semua. Apa sayang? Nih. Saya udah tahu kalau orang ini tipenya seperti ini. Pada akhirnya saya akan memakai tenaga 10 kali lipat dari tenaga biasa. Dan kita sebut tadi kan totok tor. Kenapa? Biar terasa dengan bapak ini. Kalau sakit ditonjokin atau dipukul wajar. Ya teket wajar kan nih. Mungkin kan biasa ya rot-rot. Coba tonjok gue lega. Dan bisa gosong, coba lihat. Makanya dulu setiap orang yang Mas Angga terapi ketika Mas Angga baru belajar, gak ada kontrol volumenya, pasti gosong gini. Padahal cuma nih. Nih. Oh. Bonus satu. Ya, nih. Apalagi gini nih. Nih. Menepet cempuan tangga ani kan nih kan? Edung. Jadi dia kalau bahasa Indonesianya kalau di terapi atau dipijit atau diinjak di rumah, dia tidur enggak kerasa. Bayangin. Nih, kalau tangan saya. Riko. Ya, sekali-kali kamu biar tahu lah perbedaan tenaga biasa. Tenaga yang ditambah. Penyaluran tenaga di telunjuk nih. Di jempol nih. Di jari tengah nih. Di tangan kiri nih. Jadi semua bisa. Kalau saya gitu. Coba aja. Geli maling. Geli. Geli gak? Cukup. Coba kalau tangan saya nih. Mending saya totok, sakit sebentar, tapi dia sehat daripada sakit selamanya. Pegang, pegang rangga, pegang rangga, pegang rangga, pegang rangga, pegang rangga, pegang, pegang, pegang rangga. Satu lagi, bonus satu. Airnya, airnya enggak mbak, enggak mbak. Terakhir, nyurut, nyurut, nyurut. Udah enggak? Nih enggak? Satu lagi. Pengawas. Satu lagi. Bonus. Airnya pegang. Selamat. Ya, sembuh ya. Ya, semoga cepat sembuh lah gitu. Supaya aktivitas lancar. Nah, ini kan susah ngomong.
Nah, terkadang kan orang minta, mas gimana sih caranya kalau ada keluarga saya itu yang susah ngomong, cadel, nggak bisa R, atau ngomongnya nggak jelas. Titiknya sebenarnya gampang, ini titik pita suara.